Hi, welcome and enjoy this video. Hari ini kita akan kembali ngebahas soal. Langsung aja kita bahas soalnya. 8 pangkat 2N min 3 dikalikan 2 pangkat N min 3 per 4 kalikan 2 pangkat 2 min N. Berikutnya kita akan mengubah basis angkanya menjadi 2. Karena kita tahu 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dan 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi di sini tidak ada yang berubah kecuali kita hanya mengubah basis dari angka 8 dan juga 4. Dengan mengingat sifat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N, maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2N min 3. Ini menjadi 2 pangkat 6N min 9. Untuk yang lainnya tidak ada perubahan, jadi hanya itu aja yang berubah. Berikutnya kita akan menggunakan sifat A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dimana kita tahu basisnya sama-sama A, sedangkan untuk pangkatnya ketika operasinya kali maka berubah menjadi penjumlahan. Sehingga kita bisa lakukan ke dalam persamaan yang ada nih. 2 pangkat 6N min 9 ditambah N min 3 per 2 pangkat 2 plus 2 min N. Selanjutnya tinggal kita cari perhitungannya aja. Berikutnya kita langsung gunakan operasi hitung aljabar aja. 6N ditambah N hasilnya adalah 7N. Min 9 min 3 hasilnya min 12. Per 2 pangkat, oke, 2 tambah 2 4 min N, ya udah kita tulis min N. Berikutnya kita akan gunain sifat satu lagi yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Sehingga ketika bentuknya pecahan langsung aja pangkatnya kita kurangin. Yuk kita eksekusi aja. 2 pangkat 7N min 12 min kurung buka 4 min N. Jadi kita bisa hitung 7N min min N menjadi 8N min 12 min 4 min 16. Oke. Sekian video dari gue. See you on the next video.